Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Suluan TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam bincang hari ini. Sebuah program yang membahas isu teraktual soal nasional maupun regional, pemirsa. Kemarin kita sudah melaksanakan PPKM darurat se-Jawa dan Bali, bahkan hampir nasional, pemirsa, menerapkan peraturan pemberlakuan, maksud kami pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM darurat. Nah, itu seharusnya sudah berakhir di tanggal 20 kemarin. Namun, Pak Presiden mengumumkan kembali bahwa PPKM darurat ini akan diperpanjang hingga tanggal 25 Juni, Juli maksud kami. Nah, pemirsa, ini berlangsung dengan banyak kontroversi, termasuk ini berdampak pada sosial dan ekonomi. Nah, apakah kebijakan diperpanjangnya PPKM ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini? Nah, kita sudah tersambung dengan pakar pengamat dan pemerhati kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Pak Riswanda PhD. Assalamualaikum, Pak Riswanda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah tersambung. Pak, apa kabar, Pak? Baik, terima kasih, Kang Nana. Ya, alhamdulillah. Pak, kita hari ini berbicara soal PPKM darurat yang diperpanjang. Ini bagaimana kebijakannya, mungkin bisa dilihat dari sudut pandang pakar ini, Pak. Sejauh ini kalau berbicara PPKM darurat, apa yang dilihat oleh Pak Riswanda nih? Seberapa efektifkah aturan ini diterapkan mulai dari tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 kemarin, Pak? Iya, terima kasih. Atas kesempatannya, yang pertama adalah salut untuk Sultan TV ya, untuk diskusi-diskusi yang tematik, aktual, membumi, dan justru ini yang diperlukan dalam PPKM. Maksud saya adalah komunikasi publik yang baik. Nah, jadi di sela kebanyakan orang mempertanyakan apakah masih perlu nih gitu ya. Yeah. Pada intinya kan seperti itu, apakah kemudian caranya sudah tepat dan lain-lain. Tapi pada saat kita bicara efektivitas tepat, maka saya akan berawal dari sudut pandang mana yang akan kita pegang ini. Misalnya apakah dari segi ekonomi, apakah kemudian dari segi tata kelola, kolaborasi lintas sektoral, atau kemudian apakah perpanjangan PPKM ini melalui Indagri nomor 25 tahun 2021 ini lebih kepada penilaian ekonomi atau kesehatan, karena kemudian evaluasi di PPKM yang pertama ya, yang mikro ya, yang arahan Pak Ito itu kan ke mikro. Nah, apakah lebih kepada penilaian ekonomi atau penilaian kesehatan? Nah, kemudian dampaknya sendiri terhadap, ya kalau ini memang lingkupnya mikro, dampaknya sendiri terhadap pengusaha mikro gimana? Kan kemudian pada saat itu kita bicara kohesi sosial atau daya tahan sosial misalnya seperti itu. Lalu kemudian PPKM ini PPKM atau karantina? Karena seperti melepaskan tanggung jawab negara gitu ya, dalam tanda kutip ya, dengan membiarkan kelembagaan komunitas atau masyarakat berusaha survive ini gitu ya. Jadi ada istilah penyintas COVID ini jadinya hubungannya. Lalu kemudian apa perbedaan PPKM dan karantina? Kenapa pemerintah lebih menggunakan PPKM tapi kemudian pengetatannya gitu ya seperti karantina? Lalu kemudian berapa lama nih? Itu juga loh parameter yang penting, daya tahan sektor kesehatan terhadap kondisi sekarang. Nah, saya mengumpulkan beberapa pertanyaan ini dengan harapan bahwa ini sebuah refleksi gitu ya. Jadi no policy fits all context, tidak ada jawaban sapu jagat sebetulnya, tapi kemudian bagaimana kita mendalami, mengukur, dan membentuk parameter penilaian begitu, Kang Nana. Berarti kalau berbicara dampak memang sangat luas ya, tapi kalau kita berbicara soal tata cara pelaksanaan, kemarin kan banyak, mungkin Pak Riswanda juga melihat banyak video-video viral ya, soal tata cara pelaksanaan, entah itu represif dari aparatur negara ataupun pemberontakan dari masyarakat. Ini apa Pak sebenarnya yang salah, atau masyarakat tidak mau diatur, atau memang peraturan yang salah gitu Pak? Baik, nah ini apa interveningnya atau akar kuncinya sebetulnya ada di komunikasi publik. Baik. Jadi saya melihat ini Kang,
Jadi apa ya? Pada saat kita bicara ini, bagaimana nih networking atau komunikasi publik ini dijalankan? Memang ada platform-platform khusus saya melihat gitu ya, yang bertujuan untuk mengkomunikasikan ini pada publik. Hanya kan kemudian di era ya katakanlah, walaupun ini istilah yang pinjam ya, Society 5.0 kan tugas salah satu kementerian untuk memastikan bahwa informasi itu menjangkau semua segmen masyarakat. Jadi artinya kisruh-kisruh seperti ini, apa psikologi sosial yang panik gitu ya, panic attack gitu ya, seperti awal kita dulu pandemi gitu ya, untung nggak pada menuhin mall ini gitu ya, adalah bagaimana meramu komunikasinya. Saya melihat selebaran Inmendagri ada di mana-mana begitu saja gitu ya, tanpa ada penjelasan. Kemudian multitafsir ini seperti bola salju di media sosial. Nah, ini yang kemudian saya pikir menyebabkan mass psychology gitu, issue atau isu psikologi massa. Jadi buah daripada semua itu ya tentunya adalah misinterpretasi. Padahal sebetulnya PPKM ini kan ditujukan untuk ya kalau memang prasyarat perbaikan di tata kelola penduduk isoman dengan PCR mandiri gitu ya, manajemen rumah sakit yang lebih baik, Polri kemudian lebih galak untuk memberantas mafia obat dan oksigen, dan kemudian bantuan sosial bagi mereka yang terdampak lebih tertata penyalurannya, mungkin psikologi massa juga lebih ya lebih tentram. Nah, hal-hal yang praktik-praktik baik seperti ini seharusnya juga ikut disiarkan secara resmi, atau maksud saya ikut dikomunikasikan secara resmi. Jadi tidak drama dan isunya yang dikedepankan gitu ya, waduh nggak bisa kemana-mana gitu ya, tapi lebih kepada ini untuk tujuan bersama. Hanya sayangnya channel komunikasi ini simpang siur. Itu yang menurut saya rumpang di dalam peralihan Inmendagri yang sebelumnya ke yang sekarang. Artinya bahwa pemerintah harus satu pintu informasi, Pak. Bagaimana? Satu bahasa. Satu bahasa. Baik, ya, baik. Kalau boleh dibilang satu pintu informasi, ya, ya boleh. Tapi saya tidak ingin mengulang nostalgia Kementerian Penerangan, gitu. Ya. Kan, balik lagi Orde Baru, ya, Pak. Dibilang satu pintu, nanti nostalgia Orde Baru tumbuh, gitu ya. Nah, betul. Ya sebetulnya dan itu juga keniscayaan politik. Hanya kan kemudian bagaimana caranya ya, misalnya melalui Sultan TV atau media-media yang lainnya, kita juga membahas ini dengan kacamata yang harmonis gitu. Wah, kan ini gini, sekarang ini kan orang sulit untuk membaca irisan di antara aspek-aspek yang terlibat dalam PPK, yang ada politik, ekonomi, sosial, gitu, hankam, gitu. Gimana Kang? Betul-betul. Nah ini Pak, kalau berbicara tadi ya, satu bahasa ini dari pemerintahnya saja, mungkin kalau menurut saya secara pribadi ada ketidakkonsistenan ini terkait kebijakan. Kemarin dari PPKM Darurat Jawa Bali diganti dan sekarang dilanjutkan. Tapi dengan ganti bahasa, yakni dengan diganti level. Contohnya di Lebak, tadinya PPKM Darurat itu diganti jadi PPKM level 3. Levelnya itu dari 1 sampai 4. Ini bagaimana Pak, kebijakan yang berubah-ubah apakah mempengaruhi psikologi masyarakat? Tentu kan PPKM memang sekarang berjenjang gitu ya. Ceritanya kan sekarang ini ada sebuah trending penggunaan jargon jenjang dan cluster gitu ya. Nah, ini pun diberlakukan demikian ceritanya. Nah, lalu kemudian PPKM itu sebatas keputusan presiden awalnya kan, tapi kalau karantina ada perundangannya, ada undang-undang darurat sipil. Nah, oleh karena itu saya kembali ke statement awal, ini PPKM atau karantina? Karena kalau perbedaannya adalah pengetatannya begitu. Jadi kalau memang mau disebut karantina ya karantina, kalau PPKM ya artinya ini harus melibatkan bukan hanya lintas sektor bahkan, tapi lintas kebidangan di OPD. Ini misalnya saja
Sekarang kan anggaran COVID besar, tapi insentif misalnya kepada orang-orang yang menjadi tenaga kesehatan, relawan, lalu kemudian penyalurannya pada stok obat gitu ya. Lalu kemudian kemarin juga kita sedikit malu gitu ditegur oleh WHO bahwa kemudian salah satu industri farmasi jadinya jualan vaksin gitu ya. Nah, artinya kan barang publik tidak bisa menjadi barang komersil gitu dalam hal ini. Padahal kan insentifnya sudah cukup membebani anggaran negara, artinya tinggal penyalurannya ke bawah nih. Nah, oleh karena itu sebetulnya cita-cita baik daripada Menteri Dalam Negeri adalah bagaimana klaster mikronya lebih tahu apa yang dibutuhkan dibandingkan dengan misalnya pusat berasumsi bahwa ini yang dibutuhkan oleh daerah, begitu sih. Hanya memang kan kapasitas mereka yang ada di daerah kemudian jadi pertanyaan juga, apakah kemudian kapasitas satgas lah misalnya ya dalam lingkup yang kecil, kan satgas kan ada berbagai elemen di dalamnya ya, ada penegakan hukum, ada kelembagaan komunitas, ada dan sektor lainnya. Nah, apakah kapasitas mereka sendiri sudah siap menerima tanggung jawab yang begitu besar? Nah, jadi kesimpulannya adalah apakah kita masih perlu sebuah assessment dalam hal ini? Ya. Ini kan mendadak dikeluarkan dengan alasan memang ya darurat. Hanya kemudian definisi darurat sendiri apa? Nah, apa ukuran kedaruratan? Gitu, seperti itu. Tapi kalau berbicara layak diperpanjang atau tidak, apakah mungkin butuh formulasi baru soal kebijakan? Bagaimana, Pak? Apakah maksudnya si PPKM ini kan diperpanjang? Apakah ini harus diganti lagi PPKM-nya dengan sistem yang baru? Apakah memang yang kemarin tetap dilanjutkan seperti kemarin sistemnya? Iya, seperti yang saya bilang, garis bawahnya adalah pada proses review-nya kan. Jadi review PPKM ini tidak semata pada bagaimana mengatasi perlambatan ekonomi, terus kemudian tidak semata pada kesehatan publik, tapi kemudian misalnya ada aspek sosial ya. Misalnya dari sisi perempuan dan anak nih, hasil bincang-bincang saya dengan salah satu sahabat di KPPPA misalnya, dalam PPKM yang terdahulu saja, beban reproduksi misalnya merawat keluarga yang sakit, itu masih melekat pada perempuan misalnya. Jadi jika penanganan medis, baik rumah sakit, puskesmas, maupun pusat isolasi tidak tersedia dengan bagus, maka beban berat pada perempuan dampaknya juga bisa dialami juga oleh anak. Jadi anak kurang perhatian, penularan dari orang tua, dan lebih jauh mengalami kekerasan psikis dan fisik. Kalau misalnya kemudian saya memang bukan tidak mendalami angka di sini ya, tapi kalau misalnya kita lihat ketahanan sosial dan ketahanan keluarga itu juga aspek yang sedikit terlupakan loh dalam PPKM ini. Bagaimana kemudian bukan hanya masalah tidak adanya penghasilan atau menurunnya penghasilan katakanlah begitu, tapi juga dampak psikologis orang sebagian segmen di masyarakat terbebani, yaitu dari sisi ketahanan keluarga misalnya. Ya. Pak, kalau berbicara soal karantina atau lockdown, ini kenapa di Indonesia dari seiring datangnya pandemi COVID tidak bisa atau tidak pernah, Pak? Menurut sudut pandang Pak Riswana, bagaimana kebijakan pemerintah saat ini melihatnya? Lockdown ya? Ya. Ya, saya sih melihatnya bobot tekannya terlalu berlebihan pada sisi gakum ya, atau penegakan hukum. Misalnya saja ada pemahaman yang lebih logis kan. Sebetulnya pada intinya adalah physical distancing. Bukan pada apakah orang boleh lewat jalan ini atau jalan itu kan gitu ya. Ditutupin jalan ini kan orang cari gang lain. Nah, menurut saya adalah sisi gakumnya lebih digalakkan, padahal pemahaman masyarakat terhadap prokesnya sendiri misalnya begini Mas. Saya nih dengan Kang Nana ikut sebuah event karena saya dengan Kang Nana misalnya keluarga gitu kan. Terus kemudian karena merasa keluarga kan saya wah kagok gitu ya pakai masker. Nah itu kan sebenarnya itu yang
Makanya klaster kemarin ini, klaster Lebaran, klaster klaster apa pasca klaster mudik, itu yang bikin pemerintah kelabakan gitu ya. Itu yang bikin angkanya kemudian jadi melonjak kembali. Nah, ini kemudian itu yang saya bilang sepertinya lebih ke arah gakum terus gitu ya. Kalau misalnya gini, Kang Nana ada di mobil sendirian gitu ya. Yeah. Terus kemudian ada petugas menegur karena nggak pakai masker, itu kan nggak make sense juga. Yeah. Yang mau dikeluarin setir atau dashboard kan gitu ya. Nah, yeah. itu kemudian ya jangankan pemahaman masyarakat, itu kan tandanya bahwa pemahaman penegaknya sendiri kan juga. Itu yang saya bilang, pada saat Menteri Dalam Negeri ingin ini untuk di klaster mikro kan ya, kapasitasnya dari sisi knowledge, dari sisi skill sudah cukup belum gitu ya. Nah gitu. Pak, ini dampak peraturan juga mungkin sangat berpengaruh kehidupan masyarakat. Tadi sosial sudah dibahas sedikit, mungkin ekonomi juga sangat terasakan oleh masyarakat. Nanti kita setelah ini akan dibahas apa saja dampak dari PPKM ini jika dilanjutkan menerus. Mungkin jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Hari Ini. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Bincang Hari Ini kita masih membicarakan PPKM darurat yang akan dilanjutkan. Apakah sudah tepat regulasinya? Masih tersambung dengan Pak Riswanda, pakar pengamat dan pemerhati kebijakan publik dari Untirta. Pak Riswanda? Halo? Ya. Masih tersambung. Pak, tadi kita terakhir berbicara bagaimana dampak ke depan. Ini kan bisa dilanjutkan, kata Pak Presiden, 25 Juni, Juli kalau beres. Kalau grafiknya menurun, trennya menurun.
Tapi apabila terus lanjut, ya dilanjutkan lagi PPKM daruratnya. Ini bagaimana Pak dampak ke depan, terutama kita bahas satu persatu dampak ekonomi bagaimana Pak? Baik. Nah, ya tentunya akan terjadi perlambatan ekonomi ya. Tapi kemarin ini memang Pak Airlangga misalnya membuat sebuah atau berbagai webinar ya dengan membangun komunitas ekonomi digital sebagai solusi. Karena kan pada saat kita memetakan masalah, yang lebih penting adalah antisipasi solusinya seperti apa. Nah, pembelajaran daripada komunitas ekonomi digital adalah kalau dulu mungkin dominan daripada platform-platform tertentu ya sebelum pandemi kan cukup terasa ya. Sekarang sepertinya banyak ya, ini sih hikmahnya gitu ya, banyak muncul platform-platform yang cukup sukses sih sebenarnya di era pandemi ini ya. Meskipun tidak kita pungkiri pada sektor ekonomi yang real gitu ya, UMKM kan juga perlu diperhatikan. Nah, menurut BPS sih justru sektor-sektor yang lebih kelimpungan itu usaha menengah besar loh. Saya besar, tidak ready dengan tampilan statistiknya terus terang, tapi di berbagai wilayah provinsi, karena kan begini, mereka harus menghitung soal orang yang dirumahkan, mereka juga harus menghitung ongkos produksi yang kemudian jadi beban lebih. Kalau sektor ekonomi real seperti UMKM kan kadang-kadang memang terkadang kita remehkan tapi lebih survive dari sisi perubahan ekonomi yang dinamis. Nah, menjawab pertanyaan Kang Nana ya, memang strategi PPKM harus bersifat dinamis. Itu saya setuju dengan Presiden, karena pada saat ini sifatnya kaku ya nanti ada aspek-aspek yang kita sebut dengan ada intervening variable atau ada aspek yang mungkin nantinya muncul tidak terhitung oleh desainer kebijakannya, gitu. Jadi memang perlu diterapkan dulu, diuji cobakan, untuk kemudian dilihat seberapa masif dampaknya ataupun seberapa tepat sasaran dampaknya. Ya, Pak, ini dan kemudian nanti direvisi. Berbicara pelaksanaan PPKM darurat juga kemarin untuk para pelaku UMKM apa ya? Mungkin dan para Satpol PP nih, para penegak hukum dan di penerapan ini juga dilematis gitu Pak ya. Si pedagang ingin terus jualan karena kalau tidak jualan ya tidak ada penghasilan karena penghasilannya per hari gitu. Kemudian penegak juga dilematisnya, ini juga aturan gitu harus diterapkan dan lain sebagainya. Ini terjadi dilematis akhirnya dan berkepanjangan gitu Pak ya. Ini bagaimana Pak menyikapi hal ini? Apakah ada tata cara yang lebih bijak di luar dari aturan PPKM mengenai penerapan untuk nafas lah untuk para UMKM gitu Pak? Ya, jadi apa ya, ini memang sebuah pilihan yang tidak mudah, tapi menurut pandangan saya ya dibobot prioritaskan lebih dulu. Apakah jangan sampai kemudian disebu, tapi ada terjadi dikotomi antara pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Nah, bagaimana mencari irisan di antara keduanya? Jadi jangan-jangan nanti kalau dibiarkan masyarakat gitu ya mencari irisan sendiri, yang muncul adalah pedagang oksigen dan pedagang vaksin gitu ya. Nah, artinya irisan ini ya harus disikapi dengan bijak. Kalau kemudian bicara mengenai APBN prioritas gitu ya, APBD, sepertinya jadi berat. Karena kan kemudian anggaran untuk penanganan ini sudah jor-joran. Nah, ini yang saya sayangkan. Insentif atau anggaran alokasi anggaran terkait penanganan COVID-19 kan cukup ini ya, cukup belum termasuk bantuan dari Australia kemarin gitu ya, dan seterusnya untuk vaksin. Nah, tapi kemudian yang disayangkan adalah ini loh. Ini yang saya sebut tadi, orang melupakan peningkatan kapasitas orang yang menjadi eksekutor dari penanganan ini. Ya, ini bisa jadi instrumennya adalah misalnya kita kan masih punya Dinas Perindustrian Perdagangan, kita juga punya Kementerian Perdagangan. Bagaimana platform-platform ini juga diarahkan? Ya, waktu itu memang ada
kartu prakerja misalnya sebagai salah satu solusi. Mm-hmm. Tapi kan kemudian bagaimana platform ini bisa juga menjadi bukan hanya sebagai penyedia pelatihan, tapi juga apa misalnya dengan analogi buyer meet seller gitu ya, bahwa pencari kerja dipertemukan dengan orang yang mempekerjakan gitu ya. Jadi platform ini ya kami sempat dengan kawan-kawan sempat lihat-lihat gitu ya platform ini ya, gap-nya adalah what's next-nya. Jadi setelah kemudian orang dapat ini sebagai solusi ya melambatnya iklim ekonomi, kemudian what's next gitu. Orang harus apa? Jadi kalau diskusi soal bagaimana apa orang kemudian sulit mengakses ini melalui smartphone atau apapun, itu sebetulnya sudah ada tinggalan sih. Sekarang yang menjadi soal adalah gimana nih setelah ini, apakah kemudian dipertemukan dengan pencari kerja, lalu kemudian sistem ini orang juga kan sekarang simpang siur ya untuk memahami, bahkan perusahaan-perusahaan juga tidak diberikan komunikasi yang baik gitu dalam memahami gerak langkah pemulihan ekonomi. Nah, padahal di sana harusnya dikomunikasikan juga sistem kontrak seperti apa nih ya sekarang harusnya lebih baik di era pandemi ini. Kan harusnya win-win solution ya. Iya, betul betul. Kan misalnya Kang Nana punya perusahaan kan juga tidak bisa memaksakan untuk misalnya gitu ya untuk terus naik gaji ya, mana pelambatan ekonomi kok terus ngasih naik gaji. Nah, artinya tapi kemudian gimana nih pemanfaatan ini menjadi sebuah usaha yang kreatif dengan platform komunitas ekonomi digital misalnya seperti itu ya. Saya mungkin mungkin bicara di posisi yang privilege ya. Tapi kemudian kan pada saat kita melihat a way out gitu ya, antisipasi solusi ya, mau tidak mau memang harus bicara bagaimana komunitas ekonomi digital ini tidak hanya didominasi oleh platform tertentu, tapi juga bisa dilakukan oleh banyak segmen. Bahkan kalau perlu ragam segmennya tidak hanya itu-itu saja. Kan tidak harus selalu pakai seragam hijau nih platform ini ya. Kan sepertinya itu jadi perhatian yang terlalu dramatis gitu ya. Padahal kan sisi ini banyak sekali sih. Ya nggak cukup waktu untuk membahasnya, tapi saya punya beberapa tulisan soal itu. Kita lanjut mungkin ya Pak ya, ke tadi mungkin itu beberapa dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya mungkin kesulitan dalam hal ini, dan ini juga harus diterapkan karena pandemi COVID juga sangat berbahaya. Nah ini kalau tadinya kan sebelum ada peraturan atau sebelum ada second wave, gelombang kedua ini yang katanya kebanyakan adalah jenisnya Delta, varian Delta ini, tadinya ada rencana kebijakan sekolah kembali ke apa namanya kembali ke sekolah gitu, tidak daring lagi. Sedangkan setelah ada PPKM ini di cancel lah, ditunda lagi. Ini apa Pak dampak ke depan jika terus berlanjut di sekolah ini, sekolah online ini, apa dampak yang akan terjadi ke generasi berikutnya Pak? Dampak baik dunia pendidikan. Pada saat kita bicara dunia pendidikan, tentunya jenjang pendidikan mana dulu gitu ya. Apakah kemudian sekolah atau perguruan tinggi. Nah, menurut saya sih kalau untuk sekolah, titik rompangnya adalah pada ya belum meratanya kapasitas penyedia layanan pendidikan dalam melakukan pembelajaran daring kan. Jadi saya melihat orang memberlakukan pembelajaran daring ini seperti checklist hadir kelas gitu. Pagi ini saya hadir Kang Nana checklist gitu. Padahal bukan seperti itu. Jadi asal saja. Padahal bukan seperti itu pembelajaran. Nah ini artinya maksud saya adalah bahwa persepsi terhadap pembelajaran daring itu belum pas. Tapi mungkin untuk jenjang pendidikan tinggi, ya mestinya kita jadi belajar banyak ya bahwa pembelajaran di perguruan tinggi itu justru sebetulnya sebuah space yang cukup besar untuk ajang kreativitas. Misalnya kalau saya sih malah justru happy melihat kawan-kawan mahasiswa bikin project dan kemudian di post di Instagram, di YouTube. Itu adalah nilai plus yang dulunya mungkin kita tidak terlalu perhatian ke sana. Dan kemudian
saya juga cukup happy dengan sekarang dengan pembelajaran daring, high context culture orang kita gitu ya. Kultur 4 jam bicara, nulis 5 menit tewas, itu kemudian bisa bisa jadi lebih lebih diatasi. Sekarang saya kawan-kawan mahasiswa, saya angkat topi, nulis-nulis banyak gitu ya, walaupun populer, kemudian di jurnal. Nah, ini efek positif dari pembelajaran daring. Tapi kemudian pada jenjang yang lebih bawah, jenjang sekolah, yang memang ini big issue. Big issue-nya kan kalau anak-anak kan membutuhkan, ini ya bedanya, ini juga persepsi nih, lecture is not teacher, gitu. Dosen tidak sama dengan guru. Lecturing itu ngasih materi, tapi teaching, wah itu berat ya. Nah, anak-anak SD, SMP kan kasihan, mereka butuh guru. Sedangkan ruang guru, ini bukan ruang guru online ya, ruang guru untuk memberikan pendidikan attitude gitu ya, itu kan jadinya agak sulit. Tapi untuk mereka-mereka yang guru-guru yang kreatif, saya angkat topi juga. Bahwa kemudian mereka mau belajar gitu ya, meskipun sudah old school, untuk memberikan materi-materi di Zoom. Hanya kan tidak seperti mahasiswa, anak-anak sekolah kan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau misalnya dikasih file, disuruh baca e-book kan, kalau anak sekolah SD misalnya harus dibimbing, nah itu yang agak memang berat. Nah, solusi dari ini ya efeknya sih kita jadi belajar bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja secara kreatif, long life learning gitu ya. Dan pembelajaran juga bukan soal memindahkan buku ke layar gitu ya, tapi kemudian lebih ke arah what have you done gitu, apa yang kamu bisa hasilkan. Artinya semua sekarang saat sama-sama belajar ya Pak ya. Tapi memang di dunia perkuliahan tidak terlalu berat ya Pak ya mungkin. Bagaimana Pak? Ya itu tergantung daripada sudut pandang siapa yang bicara ya. Kalau misalnya yang ditanya adalah saya, menurut saya sih saya malah justru senang melihat kawan-kawan mahasiswa menuliskan 3 paragraf orisinil di WAG ya, mengenai sebuah topik gitu. Jadi nggak ada beban fotokopi gitu ya, nggak ada beban menjilid dan beban-beban yang tidak penting lainnya gitu. Nah lalu kemudian saya juga senang kemudian sekarang kita bisa belajar dari sumber yang kreatif. Banyak sumber sebenarnya ya. Mau tidak mau sekarang kan jadi baca gitu ya. Okay. Lalu kemudian waktu nongkrong menghabiskan sebungkus samsu jadi berkurang. Gitu. Iya betul. Ya ada nilai positif meskipun ya. Untuk ya saya kan juga jangan-jangan bicara di privilege position mengajar di rumpun fisip nih jangan-jangan gitu. Tapi kan kadang-kadang untuk mereka yang harus mentransfer ilmu di rumpun lain ya mungkin punya permasalahan tersendiri. Jangan-jangan itu praktek misalnya. Ya masa renang coba ayo gitu. Kan susah juga ya. Iya betul. Atau soal misalnya bagaimana otomotif gitu disampaikan atau engineering gitu. Sampaikan di ini ya, sebetulnya sih karena belum terbiasa juga gitu ya. Dan ini juga apa, instrumen untuk ini itu dipahami secara kaku gitu ya. Jadi saya sering melihat ini seolah-olah menggantikan tatap muka. Padahal sebetulnya bukan itu yang harusnya dilakukan penilaian. Tapi seberapa jauh transfer ilmu tadi punya mencapai target. Pak, kalau berbicara tadi soal dunia pendidikan, mungkin memang agak berat di tahap sekolah dasar, di dunia sekolah lah agak berat. Di dunia perkuliahan sedikit ada nafas. Nah, tapi kalau bagaimana dampak sosial dan budaya, Pak, ke depan jika seperti ini terus? Dampak sosial budaya ya? Ya, more individual society mungkin ya? Tapi kan ini sudah diprediksi oleh orang-orang yang merupakan big fans gitu ya, atau prokem dari Society 5.0. Meskipun ya ini harus disikapi dengan arif sih ya. Tidak berarti bahwa mendekatkan yang jauh menjauhkan yang dekat ya, enggak, harusnya tidak juga gitu ya. Seperti seloroh orang yang matanya ke HP terus. Tapi kemudian gini, dampak sosial budaya ini ya harusnya disikapi juga dengan ya tadi itu yang saya bilang positif. Karena pada saat kita melontarkan, waduh gitu ya,
seperti sebuah keluh kesah gitu ya, drama, dan kemudian muncul sebuah kepanikan, muncul sebuah anxiety gitu ya. Kalau perlu anxiety of the public gitu ya. Jadi orang jadinya aduh anxiety semua. Kan itu juga bukan sebuah solusi yang ini. Saya sih selalu ambil apa namanya hikmah positif dalam hal ini, yaitu tadi apa saya sekarang punya kesempatan dengan kawan-kawan mahasiswa misalnya di pasca bikin poster. Kalau dulunya malah sibuk ngobrol di kelas gitu ya, dan malah kadang-kadang ngalor ngidul gitu. Sekarang malah fokus bikin poster research, dan kemudian kita punya jejaring Pablo atau Research Gates yang kemudian lebih lebih hidup. Kalau dulunya sibuk dengan aktivitas ya habis waktu di jalan gitu, 2 jam di jalan, nulisnya 1 menit terus ngantuk gitu. Kalau sekarang kan jadi lebih fokus. Tapi ini dari sisi perguruan tinggi sih gitu, ya. Bahkan kalau boleh dibilang untuk yang pasca sarjana ke atas sih malah lebih efektif gitu, kalau untuk saya. Ini Pak, yang kemarin misalnya mahasiswa saya yang berdoktoral gitu, dan seterusnya. Kemarin sempat lumayan trending juga soal postingan yang diunggah salah satu influencer mengenai harusnya pemerintah menerapkan juga sosialisasi soal bagaimana olahraga rutin, bukan hanya 3M. Apakah perlu Pak sosialisasi soal aturan tambahan di luar dari 3M ini, kebijakannya? Ya, boleh-boleh saja lah itu sih ya. Bahkan apa namanya apa live healthy itu kan WHO juga punya sosialisasi yang bagus ya, meskipun mungkin bagi sebagian orang terlalu sulit itu bahasanya dan lain-lain ya. Boleh-boleh saja kalau soal olahraga itu ya, boleh-boleh saja. Olahraga jari di sini kan juga bisa. Betul. Kita sudah banyak nih Pak di kolom komentar yang menanyakan, tapi akan dibahas setelah pariwara berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini. Terima kasih.
Iya, terima kasih pemirsa masih di Bincang hari ini. Kita masih berbicara soal regulasi dari PPKM darurat yang diperpanjang. Apakah sudah tepat atau tidak? Masih tersambung dengan Pak Riswanda. Halo, Pak. Halo. Ya, Oke. oke, Kang. Kita lanjut, Pak. Ada beberapa pertanyaan di sesi terakhir ini. Pertama, mungkin langsung saja karena waktunya singkat, dari Kang Aep. Pak, bagaimana cara agar bertahan di saat ini, di tengah peraturan PPKM ini, Pak? Mungkin ada saran dari pakar kebijakan. Harus. Baik. Kalau saya sih dibanding melakukan penilaian pada orang gitu ya, lebih baik kita refleksi. Refleksi pada berkaca pada apa yang saya lakukan selama PPKM adalah menulis. Alhamdulillah justru dengan waktu yang lebih luang sekarang tidak habis di jalan tadi kan. Sudah habis 2 jam naik murni itu atau misalnya menempuh macet, berkendara, lewat tol dan lain-lain. Justru lebih mendorong saya untuk kreatif meluangkan buah pikir di tulisan dan lain sebagainya. Dan kemudian justru dengan ini saya lebih membangun komunikasi misalnya terhadap bimbingan saya di S1, S2, S3 misalnya gitu ya. Justru lebih terbaca gitu. Sekarang kemudian ya meskipun sebelum pandemi saya juga seperti itu gitu ya. Tapi kemudian kan sekarang orang jadi belajar. Tidak ngeprint sealbum gitu misalnya disertasi tapi lebih ke arah ngasih PDF-nya. Itu kan sangat menghemat, membantu bumi kita nih untuk jauh lebih lebih environmental friendly. Yeah. Berapa coba satu rim segini disertasi misalnya gitu. Waduh itu kan waste of paper sekali. Skripsi juga sekarang yeah. kan lampirannya 100 lembar gitu. Nah, sekarang kan orang jadi belajar untuk kemudian menghemat waktu dengan tanda tangan digital gitu ya. Lalu kemudian secure dengan barcode. Kalau dulunya mungkin misalnya gitu, kalau saya sih alhamdulillah tidak begitu nungguin siapa gitu mau tanda tangan 6 jam gitu ya, kasihan udah sampai maghrib gitu, cuman begitu aja. Sekarang kan kita belajar untuk lebih memanfaatkan waktu sih menurut saya. Oke, baik. Manajerialnya itu ya mungkin. Kita lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kang Udin katanya, bagaimana langkah yang harus dilakukan pemerintah nih Pak, banyak yang orang terdampak yang pekerjaannya ini dirumahkan dan sebagainya. Apa Pak yang harus dilakukan pemerintah untuk apa ya, memberi bantuan atau apa mungkin kepada masyarakat yang terdampak terutama pekerjaannya di PHK dan lain sebagainya Pak? Ya, nah itu yang tadi saya bilang kan. Transparansi update di situasi kondisi COVID. Jadi sinkronisasi data pusat ke daerah. Meskipun ya basis data apa penggunaan data berbasis geospasial soal update korban COVID gitu ya, soal update mereka yang positif turun di sini wilayah geospasial ini ya sudah ada ya di Dinkes. Ya kemudian sekarang PR-nya di Snaker nih untuk update zona merah korban PHK wilayah mana nih yang yang perlu diperhatikan? Dibuat nah, zona itu juga ya Pak ya? Orang gitu ya. Siapa orang ribut-ribut ngobrol soal ini dampaknya terhadap pelambatan ekonomi, sedangkan update-nya zona hitam, merah dan hijau terus gitu ya atau kuning. Nah, lalu kemudian terdam juga pemberitaan media mainstream yang menurunkan mental imunitas masyarakat. Nah, salah satunya adalah seperti itu kan. Jadi dengan anxiety gitu ya, psikologi sosial yang sakit, ini orang di demo karena di PHK dan seterusnya. Orang kan boro-boro kemudian berpikir positif untuk jadi kreatif gitu ya. Iya, betul, misalnya betul. Bikin usaha catering gitu. Ya saya kan kalau solusinya yang teknis dan real kan saya nggak kena dengan yang nanya gitu ya. Saya nggak tahu latar belakangnya, pendidikannya, kondisinya, modalnya gitu kan. Nggak tahu. Tapi mungkin yang bisa saya gambarkan adalah sebuah falsafah. Pada saat ini ya manusia itu kan survive ya, mestinya ya. Kalau kita lihat orang-orang yang sekarang duduk di posisi CEO-nya platform-platform yang besar, dengan penghasilan mungkin lebih daripada PhD gitu ya per hari, ya itu kan justru orang yang mungkin dulunya ya korban Bill Gates, penemu ini apa, iOS, Macintosh ya sih? Itu kan juga korban PHK sebetulnya ya, kalau tidak salah gitu ya.
Iya dulu di Apple juga ini. Nah artinya bahwa bukan berarti bahwa kan saya bukan itu, iya memang bukan. Tapi setidaknya dari situ kita bisa dapat lesson learn yang ini, how to survive, how to get through it, gitu ya. Mau tidak mau. Oke, belajar dan bukan gitu, hanya sektor ini, orang seringkali mempersepsikan pekerja itu sebagai pekerja pabrik gitu. Pekerja saya pun pekerja gitu ya. Dari sektor intelektual juga terdampak gitu, misalnya. Tapi kan ya how to get through it, how to survive. Baik. Itu yang nanti. Oke, Pak, mungkin terakhir Pak ini closing statement. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Riswanda terkait pembahasan kita di pagi hari ini? Silakan, Pak, kepada pemirsa Telan TV. Closing statement ya. Yeah. Oke. Okay. Ya apa ya? Pada saat kita membicarakan PPKM, tentunya yang paling bijak adalah tidak hanya ngotot untuk mengedepankan satu sudut pandang dari satu sisi saja, misalnya ekonomi, atau kemudian orang B dari sisi kesehatan, orang C dari sisi politik, ya, orang D dari sisi sosial, dan orang E dari sisi budaya. Kalau kemudian fokusnya masing-masing punya bobot yang ingin dikedepankan, maka irisan atau persilangan atau garis tengahnya atau benang merahnya tidak akan pernah terbangun. Itu yang kemudian saya lihat. Jadi mau tidak mau memang COVID-19 adalah sebuah weak issue atau sebuah isu yang sistemik. Oleh karena itu solusinya tidak bisa gaya sapu jagat. Mau tidak mau seorang desainer di regulasi ini, kalau memang nanti akan dikeluarkan PPKM apa regulasi PPKM yang baru, harus mampu untuk memahami irisan dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak hanya berat pada apa yang menjadi isu-isu yang populis, tapi juga sampai kepada aspek keragaman sosial budaya masyarakat kita. Jadi ahli-ahli demografi, ahli-ahli sosial budaya, sosiolog, kan banyak ya. Mestinya juga ini dilibatkan. Lalu kemudian saya juga memperhatikan bahwa pada saat kita bicara partisipasi, maka partisipasi menurut lensa pandang siapa gitu ya. Kalau hanya partisipasi dikasih kaos, ragam, dan kemudian disuruh yes, itu juga partisipasi. Jadi partisipasi yang lebih ke arah mobilisasi. Nah, sudut pandangnya mesti sudut pandang komunitas yang melakukan. Misalnya nih, saya sedih juga melihat RT RW gitu ya, kelabakan, diberikan beban yang di luar, kadang-kadang di luar kapasitas mereka, misalnya di lingkungan, tapi mereka tidak diberikan knowledge dan skill duluan untuk itu. Cita-cita besarnya untuk mikro kan jadinya rompang ditolak ukur capaian. Kan itu ya, lurah gitu ya. Lalu kemudian kelembagaan komunitas seperti ormas itu jangan sampai seperti di isu lain gitu ya, kasih seragam lebih gagah dari saya lagi jangan selorok. Artinya bahwa pada saat kita bicara PPKM ini sudut pandang yang digunakan harus bisa menyisir semua aspek masalah dengan bobot yang seimbang itu sih. Oke, baik, cukup Pepe ya, ada lagi? Cukup. Oke, ya, baik. Terakhir terima kasih banyak untuk Kang Nana dan Sultan TV. Oke, baik. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Pak Riswanda berkenan bergabung bersama kita memberikan informasi kepada pemirsa Sultan TV juga yang menyaksikan. Semoga obrolan di pagi hari ini kita bermanfaat kepada masyarakat ya, Pak ya. Oke, baik. Pemirsa Sultan TV, itulah obrolan kita di pagi kali hari ini. Berbicara soal regulasi PPKM yang dilanjutkan, memang banyak kontroversi dan lain sebagainya. Karena itu mengambil banyak sudut pandang. Nah, menurut tadi yang disampaikan oleh Pak Riswanda, kita harus mengambil banyak sudut pandang dengan komposisi yang pas. Itu dia pembicaraan kita di pagi hari ini. Pemirsa, saya Agus Maulana pamit undur diri beserta kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Riswanda. Terima kasih, Kang. Salam hormat.